Tapi suaranya kayaknya dari tas belanjaan Mama deh. Coba aku lihat. Ikan? Masa ikan ini ngomong? Ih, tolong dong, Conge. Bebasin aku. Aku udah kehabisan oksigen loh. Aku bisa mati. Ikan siluman. Bebasin aku. Kalau enggak, aku bakal mati. Iya deh, aku ambil air di ember dulu ya. Ini airnya, aku masukin kamu ya, kasihan sekali kamu. Segar. Hai, makasih ya. Kuntilanak air. Kurang ajar ini anak ya. Putri duyung, hei, putri duyung. Ih, Mama ke pasar gak ngajak-ngajak aku loh. Ngentel. Tolong. Suara apa itu, Ma? Suara apa, ih? Suara orang minta tolong loh, Ma. Ayo. Tuh, Mama denger gak, Ma? Kenapa, Ma? Suara apa ini di belakang Mama? Coba lihat dulu lah. Mama ini kentut loh. Lega. Kentut Mama bau banget. Lebay. Mama lupa beli mecin loh. Aduh. Tolong. Suara itu lagi. Jangan-jangan ini suara setan. Curiga terus, aku kerja buat kamu, buat fine, kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin? Cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya, aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse seharga 5M. It's a f***ing penthouse. Terus, kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream! Not her! My dream, Mas! Kamu gila. Kamu yang udah gila. Aku yang gila. Kamu yang udah gila, Mas. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. 1, 2, 3, 4. Mati nih anak, mati nih anak. Les gadis zaman sekarang melintang panjang, tak alis sincang. Sekali lewat, mecah pempek kapal selam.